Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, hari ni aku komplot lagi dengan Korporal Labi. Aku nak masuk kolam batuk. Jadi macam biasalah, aku akan pakai roti hijau. Okay, ramai juga yang komen dekat video-video aku dengan komen dekat Facebook. Dia orang tanya mana aku beli roti hijau. Sebenarnya roti hijau ni dia jual dekat area Segamat je. Segamat, Bahau, Gemas, situ je. Tapi kalau korang berminat nak pakai roti hijau, korang boleh dapatkan roti hijau tu melalui aku. Aku akan letak mungkin nombor telefon aku dekat video ni. Aku letak dekat description. Kalau korang berminat nak pakai, aku boleh tolong belikan lah. Jadi aku boleh passing melalui pos laju ataupun kurier yang lain. Cuma korang kena tambah duit pos laju lah untuk aku post kepada korang. Jadi ok, aku akan tunjuk dekat korang kilang dia. Aku beli ni, aku direct terus beli dekat kilang tu. Aku bukan beli dekat kedai ke dekat apa ke. Ok geng, sini tempat aku beli roti hijau tu. Dia memang proses semua dekat sini. Aku beli roti tu memang fresh. Kalau aku beli dekat kedai lain, dia dah keras. Jadi roti yang aku pakai tu memang baru keluar oven punya. Okay, jadi kalau korang berminat nak beli roti ni, korang boleh hubungi aku. Nanti aku akan bantu untuk belikan untuk korang lah. Cuma roti ni, korang jangan makan lah, sebab dia non-Muslim punya shirt company. Okay geng, aku dah dapat roti hijau. Kita kena cari kelapa parut dengan esen lah. Okay, jom. Nanti aku update lagi. Okay, macam biasa hari ni aku pakai umpan roti hijau. Okay, yang ini aku dah siap cuci kan. Dua bungkus lah. Dan tiga ketul aku buat anak dia. Okay, hari ni okay, aku akan campur dengan kelapa parut. Aku ada esen pisang. Sekali lah. Masukkan satu tutup. Okay, so lagi kan. Asyik bau dia. Okay, last sekali masukkan kelapa parut. Masukkan segenggam. Macam ni rupa dia, cantik. Dah macam kuih buah Melaka ke? Lapor pula nak makan ni rasa. Okay, ni setting ni. Masukkan anak dia ni. Dalam 3-4 bulas. Okay, macam ni. Lepas tu kepalkan. Di mula-mula ni buat besar sikit, bagi rasuah.
Joget apa lah? Tu kan ada berjoget. Okey, macam ni kau boleh. Jom. Sebaling. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat bang. Sebelah dah tu. Eh. Okay, jadi setup hari ni macam biasa. Shakespeare Ugly Stick Tiger Daiwa biji. Okay, aku punya pancang daripada Fuad, pancang stainless steel. Okay, kita tunggu hasil. Muka tension, dibuli oleh ikan. Rod baru babe, kau tengok tu. Ha, rod bawa kedai. Hasamu eh kau bro? Hasamu. Oh, jadi dia punya target hari ni nak menghanyikan rod barulah. Kita tengok sama-sama hanyir ke tak hanyir. Tak hanyir, belakang aku dah siap baru. Ha, malam cakap kalau tak malam ni tak hanyir, ha tu api belakang aku dah siap lah. Ha, campak dalam api tu. Dah pacak dah abang ni. Hari-hari seksi. Dia kena buka baju baru dia makan. Dengan ni dah ni. Rod-rod baru. Hanyalah rod dia. Jangan ber sudah. Umpan apa kau? Minyak eh? Minyak. Oh. Kilat petir sabung menyembung. Hari nak hujan. Baru ah. Rod bawa kedai. Tak label kat ni hari. Bawah. Ikan dah jauh pun tak nak berjalan. Ikan kuat. Hey. Masuk ni kolam ikan dah sekolah tau. Okay. Menjir. Ni jangan sampai. Ni. Ni. Nak baca. Bawah. Bawah ke bawah? Bawah. Kau perlu bawah, kau perlu bawah. Patah pula. Dah macam-macam hal rod baru. Ikan dah sampai tepi pula tu. Time-time ni nak tercabut. Kau tengok, kau tengok. Tercabut. Rod baru punya hal. Ooh.
Ikan masih melawan lagi. Alhamdulillah. Oh, besar beb. Okey. 12 hari. Dah. 12 satu, confirm. Okay geng, aku update lah. Okay, untuk hari ni aku memang tak ada ikan. Corporal Abi dapat seekor. Aku pun tak tahulah akan nak upload video ni ke tak ada ke. Jadi kalau ada aku upload tu ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan roti hijau tu, nanti aku akan tinggalkan aku punya nombor telefon dekat pin komen. Nanti korang hubungi aku kalau korang berminat. Dan cuma korang bayar duit roti dan duit post lah kalau ni. Nanti aku akan cuba postkan roti tu dekat korang. Okay, kepada yang dah subscribe aku ucapkan terima kasih. Kepada yang dah menonton video ni sampai habis pun aku ucapkan terima kasih. Jadi siapa yang belum subscribe tu boleh subscribe channel aku guys. Semoga kita jumpa lagi sehingga video yang akan datang. Okay, assalamualaikum.